this thing on. Halo Soul Jurors, balik lagi sama gue di konten yang cukup random ya. Tapi kayaknya ini gue agak zoom, gue akan munduran. Ya, jadi hari ini gue lagi bener-bener like chilling, santai banget di sini. Dan gue di hari Minggu yang cukup cerah ini, gue mau ngomong sesuatu buat kalian ya. Yang pertama, gue kayak mau sedikit sharing random apa yang gue lakuin sepanjang ke belakang ini ya. Jadi sambil menikmati nih, suaranya sedikit berisik nih di sini ya. Jadi ya sudah, nggak apa. Jadi gue mau ngomong sedikit tentang apa aja yang gue udah lakuin selama gue ke belakang ini. Jadi kalau kalian lihat ke belakang ini kan channel gue kan kebanyakan ini daily kontennya nih game-game yang cukup sama ya. Jadi ya gue emang lebih fokus ke game story sekarang karena gue lebih kayak pengen nikmatin beberapa game yang gue lewatin yang belum gue mainin sempat kemarin-kemarin ini. Yaitu salah satunya Kingdom Hearts lagi jalan. Dan yang berikutnya ini ada banyak banget pertanyaan ke gua kayak tentang satu game ini ya. Kalian udah pasti tahu game ya. Ini gua kasih lihat aja ke kalian. Oke, jadi kalau kalian lihat sekarang gua lagi ada di interface-nya Secret Neighbor. Game yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi sebelum kesana, gua mau ngomong dulu ke kalian ya. Yang pertama Secret Neighbor, ya benar udah keluar. Secret Neighbor ini udah keluar, cuman ini adalah model pre-alpha-nya. Jadi waktu pre-alpha ini dirilis, waktu gua masih ada fanfest showcase di Bandung, Secret Neighbor ini keluar hari itu. Hari pertamanya tuh dia keluar, guys. Jadi sekitar tanggal 14 ya. Tanggal berapa ya? Pokoknya showcase fanfest Bandung deh. Itu udah keluar dan developernya ngomong ke gua dari Tiny Build ini sendiri ngomong ke gua, kita ada Discord. Jadi kita semua ngumpul di sana. Kalau kreator-kreator luar negeri yang kalian tahu kayak S2O, kayak Om Wrecker, 8-Bit Ryan dan segala macam semua ada di sana. Dia ngobrol sama developer, gue juga di sana. Cuman gue kayak ngelihat doang Discord-nya. Nah, emang pre-alpha ini boleh dimainin. Cuman boleh dimainin sama kreator-kreator yang emang dapat pre-alpha-nya. Pertama, dia butuh sekitar 6 player. Kalau kalian lihat di sini di gambarnya nih yang sekarang gameplay-nya ini butuh 6 player. Di mana 6 player ini harus ready dan baru bisa mulai gamenya. Nah, itu hari H-nya ya. Dan pre-alpha ini cuma dibuka servernya dalam beberapa hari doang buat tes server dari Tiny Build. Which is, gua nggak bisa mainin ya. Gua nggak bisa mainin karena satu, gua kekurangan player. Gua udah ajak Devin, gua udah ajak Regi, gua udah ajak yang lain. Cuman semuanya berhalangan. Dan yang kedua, harinya nggak tepat dan pre-alpha servernya ini udah keburu tutup. Sebenarnya gue dikasih 7 ID. Nah, 7 ID ini tuh bisa buat kita main. Yang nggak tahu sih kenapa ekstra satu ya. Cuman ya itu, waktunya nggak memungkinkan. Dimana kita udah lewat pas kita udah selesai YouTube Fanfest Bandung, gue coba ngomong ke developernya. Gue ngomong kayak, coba dong kayak perpanjang ininya, perpanjang waktunya, waktu di pre-alpha-nya. Dan dia dikasih waktu. Tapi totalnya kita semua berhalangan, jadi kita nggak bisa. Nah, itu dia kenapa gue nggak bisa mainin pre-alpha-nya. Jadi semoga kalian ngerti. Gue tahu ini game emang ditunggu-tunggu banget. Gue juga sendiri nunggu-nunggu. Cuman ya ada baiknya kita nungguin game yang rilis aja. Oke, itu tentang si Secret Neighbor ya. Cuman ya gue bener-bener udah dapat game ya. Literally gue udah dapat. Cuman gak ada player, gak cukup player. Aduh udah nyamperin. Next yang gue mau ngomongin adalah beberapa minggu ke depan nih, kayak bulan-bulan ke depan ini banyak banget kayak event-event, project-project gue sama teman-teman gue ini yang lagi berdatangan ya. Jadi gue mohon support aja dari kalian. Jadi apapun itu event-event nanti yang kita akan lakuin, kalian semua tunggu. Kita butuh antisipasi kalian dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah itu yang ke depan ya. Jadi semoga gue nggak begitu sibuk ya. Yang berikutnya ini tentang merchandise ya. Semua pada nanya soal merchandise dan segala macam. Ya, gue juga sendiri pusing. Gue cuma bisa bilang kayak gini, merchandise-nya udah ada. Jadi kalau yang kalian lihat sendiri ini, ini merchandise, salah satu merchandise gue yang gue udah pakai pas di YouTube Fanfest Bandung ya. Nah, jadi merchandise ini tuh belum bisa gue publish karena ada hal-hal yang sangkut pautkan sama produksi gue. Jadi produksinya ngedelay dan segala macam. Jadinya gue harus postpone sampai udah hampir 3 bulan gue postpone ini merchandise ini. Gue juga sebenarnya nggak mau lama-lama buat kayak nge-hold merchandise ini karena gue cuman kayak pengen ya udahlah. Ini buat emang buat komunitas aja gitu loh. Cuma gue mohon kesabaran kalian untuk nunggu merchandise ini.
Karena merchandise ini juga gue produksi super duper limited ya, dan gue ya nggak tahu lah, pokoknya ini pertama kali, ini first time gue, jadi gue nggak tahu apa-apa, gue cuma takut gue terlalu over expecting dan segala macam ya. Cuman kalau emang merchandise udah ready, nanti gue pasti akan fix, gue pasti akan publish di sosmed gue dan segala macam. Tapi ya ini gue kasih teaser kalian, kalau emang merchandise ini beneran udah ada, cuman belum bisa gue publish, jadi mohon pengertiannya buat kalian semua, oke? Okay? Nah yang berikutnya itu dia yang gue bilang, channel gue kedepannya ini pasti banyak banget konten-konten yang random ya, salah satunya vlog dan segala macam. Cuman emang gue nggak tahu sih, gue cuma bisa bilang ya gue penuh dengan kesibukan lain aja sih. Jadi gue banyak banget ide konten buat di channel gue, cuman gue belum bisa realisasikan. Kalau yang kalian tahu, salah satunya konten sneakers gue yang sampai sekarang belum bisa. Mohon maaf aja nih, maaf nih ya. Dan kedepannya gue sebenarnya butuh masukan dari kalian. Kalian mau kayak konten yang berupa apa lagi di channel gue, biar gue butuh kayak inspirasi dari kalian juga gitu. Jadi kita ada feedback tektokan. Selagi kita nunggu, ya main game udah pasti. Jadi ya udahlah, main game ya main game gitu. Cuman ya gue tetap butuh yang lain gitu. Selain vlog, selain review, selain apapun. Jadi gue minta masukan dari kalian, konten apa yang kalian emang kayak pengen, penasaran gue buat gitu loh. Ya kayak misal kayak gini, random talk begini. Jadi gue bisa update ke kalian selain di sosmed, selain di platform manapun. Jadi gue update kalian di sini, apa sih sebenarnya yang gue lakuin selama ini, kesibukan apa sih yang selama ini gue alamin, segala macam, ngapain aja sih gue gitu. Jadi ya buat overall, buat kesemuanya, ya ke depan ini mulai ada banyak event-event dan project-project gue sama teman-teman gue. Jadi semoga aja kedepannya gue bisa buat kontennya lebih apa ya, lebih gue liat-liatin ya, karena kayak itu waktu tuh mepet banget tuh, mepet semua gitu loh. Tapi gue having fun, gue still having fun karena gue tetap belajar sesuatu setiap harinya. Gue tetap ketemu orang-orang baru, gue ketemu pengalaman baru, regardless itu siapa, regardless itu ya apapun itulah ya. Gue tetap having fun. Dan buat kalian sendiri, kalau misalkan kalian pengen kayak gue buat konten seperti ini lagi, kayak sharing, kayak apa sih, tentang kendala-kendala di masalah kalian di dunia per-youtube-an atau apapun, feel free to ask, dan gue akan jawab untuk di video ini. Jadi gue buat video ini buat gue tampung semua pertanyaan kalian, semua kayak insight-insight dari kalian, gue tampung semua di komen video ini, biar gue tuh bisa baca, jadi nggak kesebar di video-video lainnya. Jadi ya di video lainnya, video lain aja. Jadi kalau di sini kalian mau nanya tentang seputar apapun, silakan tanya. Do not hesitate to ask me. Jadi gue akan jawab sejujur-jujurnya ya, karena gue orangnya sangat realistis guys ya. Kalau kalian tahu ya, gue sangat realistis, jadi tenang saja ya. Oke, jadi kurang lebih update-nya seperti ini untuk konten yang cukup random kali ini. Walaupun emang lagi berisik, gue sebenarnya lagi chilling. Gue benar-benar lagi chilling di sini karena gue butuh inspirasi sambil gue tadi nyatet-nyatet. Salah satunya si merchandise ini karena gue lagi nge-push, benar-benar nge-push ini kapan bisa dipublish ini merchandise-nya ya. I can't wait. Cuman ingat, merchandise ini benar-benar limited dan semoga kalian suka. Gua harap kalian yang emang pengen beli, ya beli ya. Oke, jadi karena cuacanya sudah makin gelap nih, udah mau hujan, jadi gua harus tutup video ini. Semoga kalian suka sama video random ini, dan gua tunggu semua pertanyaan-pertanyaan kalian atau enggak, ya apapun tangkapan-tangkapan kalian di selama gua ya di video ini, oke? Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe guys. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Oke? Okay? I'll see you guys soon. Never stop running, keep it slow. And bye-bye.